siapa sih di sini yang merasa tidak nyaman setelah mengonsumsi roti atau pasta? Nah, hari ini kita akan membahas tentang gluten intolerance atau yang biasa disebut sebagai sensitivitas gluten non-celiac. Gluten non-celiac merupakan kondisi di mana tubuh merespon gluten, protein yang ditemukan dalam gandum, jelai, barley, dengan berbagai gejala. Gejalanya seperti apa aja sih? Nah, jadi gejalanya ini seperti diare, perut kembung, bahkan sampai masalah pada kulit. Jadi, kalau kamu merasa mengalami gejala seperti ini setelah mengonsumsi makanan yang mengandung gluten, penting untuk mengonsultasikan dengan dokter. Jadi, jangan ragu untuk mengutarakan di dalam komentar ya.